Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silakan duduk. Kami datang kemari ini, Pak Belalang, ada hajar. Tak apa diceritakan untukmu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan, bukan? Ya, 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 ya. Kehilangan kambing. Betul, betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahlil nujum. Ya, 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 ahlil nujum, ya. P. Ramlee yang selama ini kita lihat di kaca-kaca televisyen adalah sebagai seorang penyanyi, bintang filem, pengarah dan pencipta lagu. Tetapi mungkin ramai antaranya tidak tahu bahawa P. Ramlee adalah seorang dukun atau bomoh Melayu di Jalan Ampas selain Haji Mahadi. Menurut penulis artikel ini iaitu A.S. Amin yang pernah bekerja dengan syarikat penerbitan majalah filem milik P. Ramlee iaitu Gelanggang Filem, pada suatu malam ketika beliau bersama M. Kamal iaitu pengurus iklan bagi majalah Gelanggang Filem telah berkunjung ke rumah P. Ramlee di persimpangan Aljunied Road, telah ternampak ada beberapa orang di rumahnya dan kelihatan salah seorang yang berumur lebih kurang 50 tahun. Apa kata orang tua itu ketika itu? Encik Ramlee, sebenarnya saya datang ini minta pertolongan dari Encik Ramlee mengenai mata saya yang kurang nampak ini. Ramlee hanya memberikan sepatah kata, "Baiklah." Kemudian ia ke dapur mengambil air dan beberapa biji limau nipis. A.S. Amin dan M. Kamal ketika itu telah tercengang dan bertanya sesama sendiri, "Apakah Ramlee ini seorang dukun?" Ramlee duduk semula. Ketika itu dia hanya memakai kain pelekat dan bersinglet sahaja. "Berapa lama bapak dapat sakit ini?" tanya Ramlee. "Sudah lama juga Encik Ramlee. Banyak duit saya keluar berubat. Tapi masih belum baik juga," jawab orang yang separuh umur itu. "Dulu saya kerja driver, tapi sejak sakit ini saya sudah tidak kerja lagi," sambung orang tua itu. "Baiklah, cuba bapak gulingkan baju ke atas sedikit. Saya nak jamah tulang belakang sekejap," kata Ramlee. Orang tua itu menggulung bajunya ke atas sedikit dan ibu jari Ramlee pun menjamah tulang belakang orang tua itu sambil ia memejamkan matanya seketika. Lebih kurang 5 minit, Ramlee membuka matanya semula dan berkata, "Mata bapak ini ditutup oleh urat-urat halus." Kemudian, Ramlee mengambil sebotol air yang telah disediakan dan menjampi sesuatu ayat di dalamnya dan limau itu dipotong-potong menjadi 4 ulas. Lalu, limau dan air yang sudah dijampinya diberikan kepada orang tua itu. "Bapak harus basuh muka dan mata bapak tiap pagi dengan air ini sebelum mandi pagi. Dan limau ini, bapak buatkan mandi. Insya Allah, dalam seminggu ini, bapak dapat melihat sedikit-sedikit," kata Ramlee. Setelah itu, orang tua dan kawan-kawannya pun meminta izin untuk pulang dan mengucapkan berbanyak terima kasih. A.S. Amin dan M. Kamal yang melihat kejadian itu terus terpegun dan Ramlee kelihatan tersenyum melihat mereka. Oleh kerana tidak sabar-sabar lagi, M. Kamal terus menanyakan, "Abang Ramlee seorang dukun?" Dia terus tersenyum. Akhirnya, dengan desakan mereka, Ramlee menyatakan bahawa ia boleh mengubat mata dan lain-lain lagi dengan cara ubat-ubatan orang Melayu. Apa yang penting menurutnya adalah kesucian hati. Ini adalah ilmu batin, katanya. Mereka mendesak supaya ilmu tersebut diturunkan kepada mereka. P. Ramlee tidak memberikannya kerana, kata Ramlee, yang penting ialah kesucian hati. Sedang engkau berdua belum lagi dapat menguasainya. Selain itu, antara cerita lain yang membuktikan bahawa P. Ramlee boleh mengubat orang ialah peristiwa di mana Abdullah Hussein telah datang ke rumah P. Ramlee dan mengadu sakit perut. P. Ramlee telah mengesan penyakit gastrik yang dihidapi oleh Abdullah Hussein dengan memicit-micit tumit kakinya. Mula-mula, ia memicit tumit sebelah kanan tetapi tidak sakit. Ia memicit pula tumit sebelah kiri. Lalu Abdullah Hussein mengadu sakit. "Betullah gastrik," ujar P. Ramlee, "tetapi belum berapa serius dan boleh ubatkan serta betulkan urat yang tersimpul." P. Ramlee lalu menerangkan bagaimana urat itu boleh tersimpul dan merungkaikannya. Menurut P. Ramlee, cara merungkaikannya kenalah diurut dari tumit hingga ke tulang punggung. Ia mesti dilakukan berturut-turut selama 3 hari. "Ramai orang yang sudah sembuh dan tidak sakit lagi. Saya jamin boleh makan apa saja. Tidak ada pantang,"
kata Ramli sambil menceritakan kisah perempuan dari Muar yang telah diubatinya. Juga ada beberapa orang teman lain di Kuala Lumpur. Antara kisah lain yang membuktikan P. Ramli boleh mengubat adalah seperti peristiwa yang terjadi kepada biduan Datuk Ahmad Daud yang terkena santau hingga muntah darah. Kisah ini diceritakan oleh Datuk Ahmad Fauzi daripada Datuk Ahmad Daud sendiri yang ketika itu masih tinggal di Singapura. Menurut Datuk Ahmad Daud, bermacam-macam ikhtiar dan pawang yang telah ditemuinya untuk berubat tetapi semuanya gagal. Akhirnya, beliau mengambil keputusan untuk mengadu masalah yang dihadapinya kepada sahabatnya P. Ramli yang sudah setahun berpindah di Kuala Lumpur. Antara perbualan mereka yang bunyinya seperti ini dalam bahasa Pening. Hei Ramli, Mak Daud lah. Ha Mat, ha apa habang? Aku sakit teruk lah Ramli. Dah 2 minggu kena muntah darah. Apa? Han tak pi berubat? Dah puas aku pi. Satu Singapura punya bomo aku dah jumpa. Puh masih duk gini juga. Han tolonglah aku Ramli. Tak apa, han pi ambil ayam segelas dan bawa mai sini. Ahmad Daud heran dan bingung. Hei Ramli, han dah gila ke? Macam mana aku nak bawa ayam ni? Takkan aku nak kena PKL? Han jangan jadi bodoh lah Mat. Han bawa segelas ayam tu mai kat telefon. Biar aku jampi dari sini. Dalam kebingungan, Ahmad Daud pun merapatkan gelas berisi air sejuk ke ganggang telefon. Ramli pun jampi dari Kuala Lumpur. Mengikut cerita Ahmad Daud, selepas minum air jampi P. Ramli selama 2-3 hari, dia terus pulih dan sihat seperti sedia kala. Memang sah P. Ramli memang seorang ahli nujum negara. Penawalan ahli nujum akan dirasmikan. Kerajaan Beringin Rendang, PT Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah. Saya pada ini hari mengenalkan Pak Belalang sebagai ahli lujum negara. Itulah P. Ramli. Beliau bukan sahaja seorang seniman dalam erti kata yang paling luas, tetapi juga seorang dukun dalam erti kata yang paling minima. P. Ramli, seorang yang aneh dalam serba-serbi.